Halo guys, kembali lagi di seri 100 hari di Stardew Valley di channel Binoska. Oke, jadi kali ini kita bakal bikin series lagi 100 hari di Stardew Valley, tapi kali ini kita buatnya di pertanian pantai atau beach farm, yang mana di pertanian ini kita nggak bisa menggunakan sprinkle atau alat penyiraman otomatis. Jadi kita bakal menggunakan strategi yang berbeda dari 100 hari yang sebelumnya yang udah pernah gue bikin. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai seri 100 hari di pertanian pantai Stardew Valley. Hari pertama di musim semi tahun pertama. Di sini gue bangun terus mengambil 15 bibit parsnip yang udah dipersiapkan. Setelah itu gue keluar rumah lalu mempersiapkan lahan di depan rumah. Di sini suasananya benar-benar berbeda dari 100 hari yang sebelumnya yang di standard farm. Ini adalah beach farm. Setelah persiapan lahannya selesai, di sini gue langsung tanam bibit parsnipnya lalu gue siram. Lalu gue menebang beberapa pohon dan membuat satu buah peti kayu. Kemudian siangnya gue pergi ke kota untuk menyapa beberapa warga di sana. Kemudian di sini sisa uang semuanya yang gue punya gue belanjain menjadi bibit parsnip. Setelah itu gue pulang dan gue tanam semuanya di lahan. Kemudian selesai, setelah itu gue bersihin beberapa semak-semak yang ada di pertanian, dan malam harinya gue pergi ke hutan Cindersap dan memanen beberapa Spring Union. Dan malam harinya di sini skill foraging atau merambat gue akhirnya naik ke level 1. Hari kedua, di sini gue siramin semua tanaman parsnip. Lalu gue pergi lagi ke hutan Cindersap dan memanen beberapa Spring Union. Dan ketika gue menggali sebuah artifact spot, tiba-tiba di sini gue menemukan sebuah buku yang hilang dari perpustakaan. Terus yang harinya gue pergi ke pantai untuk bertemu Willy, dan di sana gue dikasih sebuah alat pancing. Kemudian gue ambilin beberapa kerang yang ada di pantai. Dan siangnya gue pergi ke tokonya Pierre dan menyapa beberapa orang-orang yang ada di sana. Sekaligus di sini gue beli lagi beberapa bibit parsnip dari tokonya Pierre. Terus gue tanam bibit parsnipnya di pertanian. Lalu gue pun menghabiskan waktu dengan memancing di pantai yang ada di pertanian, karena kita dekat banget dengan pantai, jadi gak perlu jauh-jauh ke laut untuk memancing guys. Hari ketiga turun hujan, jadi gue gak perlu menyiram semua tanaman. Jadi hari ini gue putusin untuk memancing seharian. Dan malam harinya di sini level mancing gue naik ke level 1. Hari keempat, gue bangun dan kembali menyiram semua tanaman. Setelah itu, gue keliling sebentar untuk mencari beberapa item foraging musim semi. Lalu gue pergi ke rumahnya Pierre untuk menyapa Caroline. Jadi misi gue kali ini adalah mencapai dua hati dengan Caroline. Setelah itu, gue mencari beberapa rumput laut sebagai item yang dipesan oleh Alex. Lalu gue anterin rumput lautnya ke Alex di kota Pelikan. Dan gue pun menghabiskan waktu dengan memancing di belakang rumah pertanian. Hari kelima, Marnie datang ke rumah dan memberikan gue sebuah anjing peliharaan. Setelah itu, gue panen beberapa parsnip yang udah bisa dipanen hari ini. Kemudian gue pergi ke tokonya Pierre dan kembali menyapa Caroline. Terus gue beli beberapa bibit di tokonya Pierre. Lalu pulang dan menanam semua bibitnya di tempat bekas parsnip kemarin. Dan malam harinya, gue kembali lagi ke hutan Cindersap dan memanen beberapa Spring Union. Kemudian gue tidur, dan malam harinya di sini level bertani gue naik ke level 1 dan level foraging naik ke level 2. Hari ke-6 gue bangun dan memanen beberapa parsnip. Kemudian menyiram semua tanaman. Lalu di sini gue membuat sebuah scarecrow dan gue pasang di tengah-tengah pertanian. Lalu gue pun pergi ke tambang lokal dan di sana bertemu dengan Marlon dan memberikan gue sebuah rusty sword. Setelah itu siang harinya gue pergi ke kota Pelikan dan bertemu dengan Mayor Lewis, dan dia nunjukin gue sebuah bangunan community center yang terbengkalai. Kemudian gue masuk ke bangunan tersebut dan menemukan sebuah surat dengan tulisan yang sangat aneh. Kemudian gue pergi ke Star Drop Saloon untuk membeli beberapa makanan. Dan gue pun menghabiskan waktu di dalam tambang. Dan malam harinya di sini level bertani gue udah naik ke level 2 dan level menambang naik ke level 1. Hari ke-7, pagi hari, Clint datang ke rumah dan memberikan gua sebuah resep membuat furnace. Dan gua juga di sini mendapat sebuah surat dari Rasmodius, kita disuruh ke gubuk penyihir yang ada di hutan Cindersap. Setelah itu, gua siramin semua tanaman yang ada di depan rumah.
Kemudian siang harinya gue pergi ke gubuknya penyihir, dan di sana gue diberi sebuah ramuan hijau dan bisa melihat semua bundle community center. Setelah itu gue pergi ke Stardrop Saloon dan membeli beberapa salad dan gue berikan sebagai hadiah kepada Caroline. Kemudian gue kembali lagi memungut beberapa item foraging di Halte Bis. Lalu menghabiskan sebagian besar waktu di dalam tambang. Hari ke-8 gue bangun dan kembali menyiram semua tanaman. Setelah itu gue mencari beberapa biji pohon pinus dan membuat field snack untuk mengisi kembali energi yang habis dari menyiram. Kemudian gue pergi lagi ke Halte Bis untuk memungut beberapa item foraging. Terus gue pergi lagi ke tokonya Pierre dan memberikan bunga kepada Caroline. Setelah itu gue pergi ke museum untuk mendonasikan beberapa item. Lalu kembali mencari beberapa item foraging musim semi. Dan gue pun menghabiskan waktu dengan memancing di belakang pertanian. Hari ke-9, tanaman parsnip gue semuanya udah bisa dipanen. Setelah itu gue kembali mengunjungi Caroline. Setelah itu gue pergi ke community center dan menyetorkan satu set bundle foraging musim semi. Dan di sini berhasil membuka dua lagi bundle community center. Lalu gue menghabiskan waktu seharian di dalam tambang mencari bahan mineral di sana. Dan malam harinya di sini level bertani gue akhirnya naik ke level 3. Hari ke-10 setelah gue siram semua tanaman, gue pergi lagi ke hutan Cindersap dan memanen beberapa spring union yang ada di sana. Kemudian gue pergi ke tokonya Willy dan membeli alat pancing baru dan membeli beberapa umpan untuk pancing yang baru. Setelah itu gue habisin waktu dengan memancing di pertanian pantai dan sungai. Dan malam harinya gue pergi ke community center untuk menyetor beberapa bundle ikan. Dan malam harinya di sini level mancing gue akhirnya naik ke level 3. Hari ke-11 di sini beberapa tanaman gue udah bisa dipanen lagi. Kemudian gue pergi ke Halte Bis untuk mengambil beberapa item foraging. Kemudian gue pergi ke community center untuk menyetor beberapa tanaman. Dan kembali lagi ke tokonya Pierre untuk menyapa Caroline. Dan di sini siang sampai malam hari gue menghabiskan waktu di dalam tambang mencari bahan mineral lagi. Malam harinya gue pulang dan membuat satu buah furnace, lalu di sini gue mencoba membuat satu buah copper bar, namun gak sadar udah jam 2 malam dan akhirnya pingsan. Dan malam harinya level bertani gue naik ke level 4, bertarung naik ke level 1, dan menambang naik ke level 2. Hari ke-12 gue membuat 2 buah furnace lagi. Terus gue cek pedagang kereta yang ada di hutan Cindersap karena harinya adalah Jumat. Setelah itu gue menemukan beberapa item yang gue perlukan untuk community center. Setelah itu gue pergi ke bangunan community center untuk menyetorkan barang-barang tersebut. Kemudian gue pergi ke tambang dan menghabiskan sisa waktu di sana. Dan malam harinya gue pulang dan kembali membuat beberapa copper bar. Hari ke-13 gue bangun dan menyiram beberapa tanaman. Setelah itu gue pergi ke tengah kota untuk mengikuti festival telur, dan di sana gue membeli beberapa bibit stroberi dan memenangkan lomba mencari telur. Dan malam harinya gue pulang dan menanam semua bibit stroberinya di pertanian. Hari ke-14 gue bangun dan kembali menyiram semua tanaman. Kemudian gue memancing di pertanian pantai dan di sini mendapat harta karun yang isinya 2 buah pedang yang lumayan bagus. Kemudian gue pergi ke Stardrop Saloon untuk membeli beberapa makanan. Setelah itu di tengah jalan gue gak sengaja bertemu dengan Haley yang kebetulan hari ini dia ulang tahun. Jadi gue kasih aja makanan itu ke Haley. Terus gue lanjut mencari Caroline dan akhirnya bertemu di bawah pohon besar ini. Dan gue kasih dia hadiah makanan ini guys. Setelah itu gue pergi ke community center dan berhasil melengkapi satu set bundle pot kepiting. Dan malam harinya gue taruh beberapa pot kepiting di belakang rumah pertanian. Setelah itu gue habisin waktu dengan menambang kembali di tambang lokal. Hari ke-15 gue bangun dan kembali menyiram beberapa tanaman. Terus gue mengecek beberapa pinggir pantai dan menemukan satu buah paket yang terdampar. Lalu gue pun pergi ke hutan Cindersap dan mencari beberapa salmon berry dan spring union. Dan di sini gue nemuin kapaknya Robin. Dan di tengah jalan di sini gue bertemu dengan Hale, terus gue kasih dia salmon berry dan responnya. Kemudian gue kembali lagi ke tokonya Pierre dan memberikan hadiah kepada Caroline. Dan akhirnya di sini pertemanan gue dengan Caroline udah mencapai 2 hati, yang itu artinya gue bisa memasuki ruangan tehnya Caroline. Setelah itu gue lanjut ngembalikin kapak kepada Robin. Kemudian gue pulang dan kembali membuat beberapa bibit musim semi dari barang-barang foraging. Dan seperti biasanya gue menghabiskan waktu lagi di dalam tambang. Terus malam harinya gue pulang dan membuat beberapa copper bar dan iron bar.
Dan malam hari di sini masih ada sisa waktu sedikit, gua habisin dengan memancing di belakang pertanian. Dan akhirnya malam harinya di sini level mancing gua naik ke level 4. Hari ke-16 gue bangun dan di sini mendapat surat dari Caroline yang isinya adalah resep membuat tea sapling. Setelah itu, bibit musim semi yang gue bikin kemarin itu semuanya gue bikin menjadi tea sapling yang nantinya bakal dijual, bakal cuan banyak. Kemudian di sini sebagian tea saplingnya gue jual dan sebagian gue tanam di depan rumah pertanian. Dan di sini sore sampai malam hari gue menghabiskan waktu di dalam tambang lagi. Dan di sini kalian bisa lihat malam harinya gue mendapat 8500 gold dari tea sapling yang kemarin gue jual. Hari ke-17 gue panen beberapa cauliflower. Setelah itu gue pergi ke community center dan melengkapin satu set lagi bundle community center. Kemudian gue pergi ke Robin untuk membangun sebuah silo. Terus ke Clean untuk mecahin beberapa geos, lalu nyumbangin mineralnya ke museum. Lalu di sini gue mengupgrade sebuah peralatan yaitu kapak menjadi kapak tembaga. Dan seperti biasanya gue menghabiskan waktu lagi dengan menambang. Dan malam harinya sebelum pulang gue mampir dulu ke community center untuk store beberapa item. Dan akhirnya malam harinya di sini level bertarung gue naik ke level 3. Hari ke-18 pagi hari di sini gue membuat beberapa copper bar. Lalu kembali ke halte bis untuk mencari beberapa item foraging. Setelah itu gue pergi ke hutan Cinder Sap dan mencari beberapa salmon berry. Kemudian pulang dan membuat kembali beberapa bibit musim semi. Dan seperti biasanya gue kembali menghabiskan waktu di dalam tambang. Hari ke-19 gue bangun dan kembali membuat beberapa iron bar. Kemudian menyiram semua tanaman. Kemudian pergi ke community center untuk menyetor beberapa barang. Kemudian berhasil melengkapin satu set lagi bundle community center. Kemudian gue pergi ke hutan Cinder Sap untuk membeli beberapa barang dari pedagang kereta dan nyetorin barang tersebut ke community center. Dan malam harinya di sini gue kembali membuat beberapa tea sapling dari bibit musim semi terus gue jual. Hari ke-20 Demetrius datang ke rumah dan menawari pembuatan gua, dan di sini gue memilih membuat gua jamur. Setelah itu gue berikan hadiah kepada Shen karena hari ini dia ulang tahun. Lalu menghabiskan waktu dengan memancing di danau sampai malam hari. Hari ke-21 gue bangun dan ngarit semua rumput yang ada di bagian bawah untuk menjadi pakan ternak. Lalu menghabiskan waktu sampai malam hari di dalam tambang. Lalu malam harinya membuat beberapa furnace lagi dan membuat copper bar. Dan akhirnya level menambang gue naik ke level 4. Hari ke-22 gue mengambil kapak besi di clean yang udah jadi. Setelah itu gue pecahin beberapa geodes. Terus nyumbangin beberapa item ke dalam museum. Terus gue pulang kembali ke pertanian dan panen beberapa jamur dari dalam gua. Setelah itu gue pecahin kayu yang menghalangi jalan menuju hutan rahasia. Dan di sana gue memancing sebuah ikan terakhir untuk community center yaitu ikan woodskip. Terus gue pergi ke community center dan berhasil melengkapin satu set lagi bundle ikan community center. Terus gue tebang beberapa pohon untuk mendapatkan kayu, terus gue sumbangin ke community center dan melengkapin satu set bundle lagi. Dan malam harinya gue kembali membuat beberapa iron bar. Dan di sini level foraging gue akhirnya naik ke level 4. Hari ke-23 gue beli beberapa bibit parsnip dari tokonya PR, terus gue tanam di pertanian. Setelah itu gue bersihin sebidang tanah yang nantinya bisa ditempatin untuk sprinkle. Lalu menghabiskan waktu dengan memancing di danau sampai malam hari. Hari ke-24 gue bangun dan siram semua tanaman. Dan siang harinya yang mengikuti festival dansa bunga di hutan Cinder Sap. Dan malam harinya kembali membuat beberapa tea sapling kemudian dijual. Hari ke-25 turun hujan jadi gak perlu menyiram semua tanaman. Setelah itu gue pergi ke Robin dan membangun sebuah kandang ayam. Terus gue pergi ke Clean untuk mengambil peralatan yang udah jadi lagi. Dan pergi memancing di laut dari sore sampai malam hari. Dan hasil tangkapannya gue storein ke community center. Hari ke-26 gue bangun dan kembali menyiram semua tanaman. Kemudian siangnya pergi menambang. Dan di sini mendapatkan sebuah artefak yang sangat berharga yaitu Ancient Seed. Kemudian artefak tersebut gue donasikan ke museum dan di sini mendapat bibit Ancient Seed dan resep cara membuatnya. Setelah itu gue pulang dan kembali membuat beberapa tea sapling. Terus gue tanam bibit Ancient Seed-nya di bagian pertanian yang bisa diisi dengan sprinkle. Dan malam harinya masih ada sisa waktu sedikit, jadi gue habisin dengan menghabiskan waktu di dalam tambang. Hari ke-27 semua tanaman parsnip udah bisa dipanen.
Setelah itu siang sampai malam hari gue habisin waktu dengan menambang di tambang lokal untuk memperdalam tambang. Dan malam harinya gue pergi ke Star Drop Saloon untuk memberikan hadiah kepada Emily karena hari ini dia ulang tahun. Dan akhirnya malam harinya di sini level bertani dan level forage-nya gue sama-sama naik ke level 5. Hari ke-28 adalah akhir dari musim semi tahun pertama. Kegiatan hari ini gue mulai dengan memanen beberapa jamur di dalam gua. Kemudian gue pergi ke tokonya Pierre untuk membeli bibit apel dan bibit pomegran. Kemudian kedua bibit tersebut gue tanam di belakang rumah. Dan gue pun menghabiskan waktu di akhir musim semi ini dengan memperdalam tambang. Dan akhirnya malam harinya di sini level menambang gue juga naik ke level 5. Hari pertama di musim panas. Jadi di sini semua tanaman jadi layu. Kemudian gue sedikit membersihkan di bawah area pertanian. Terus gue pergi ke Robin untuk sedikit menata ulang beberapa bangunan. Kemudian gue pergi ke tokonya Pierre untuk membeli beberapa bibit musim panas. Kemudian pulangnya lewat halte bis dan di sini nemuin beberapa item foraging musim panas. Setelah itu gue pasang beberapa sprinkle di area khusus yang bisa ditanami sprinkle dan gue tanam bibit musim panasnya di sana. Setelah itu gue pun menghabiskan waktu seharian di dalam tambang. Hari kedua gue membuat beberapa iron bar, kemudian memasang beberapa taper di pohon maple, dan kembali lagi ke tokonya Pierre untuk membeli beberapa benih melon. Setelah itu gue pergi ke community center dan berhasil melengkapin satu lagi bundle di sana. Setelah itu sisa waktunya gue pakai untuk menanam benih melonnya di tempat sprinkle. Hari ketiga gue bangun dan panen beberapa jamur dari dalam gua. Setelah itu memancing beberapa ikan dari danau. Kemudian ke community center untuk menyetor ikan dari danau tadi. Setelah itu gue pergi ke clean untuk mecahin beberapa guilds lalu nyumbangin mineralnya ke museum. Lalu gue pun menghabiskan waktu dengan memancing di sungai kota pelikan. Dan ketika pulang di sini gue bertemu dengan Shen yang sedang merenung di tepi danau. Kemudian malamnya gue pulang dan membuat beberapa mesin recycling sampah. Terus melakukan recycling sampah yang gue dapat dari mancing tadi. Hari keempat gue panen beberapa item berharga dari recycling mesin. Kemudian panen jamur dari dalam gua. Dan juga di sini gue panen maple syrup dari taper yang gue pasang di halte bis. Kemudian pergi ke community center untuk menyetor beberapa item tadi. Terus gue pergi ke tokonya Pierre untuk membeli beberapa benih jagung. Dan kemudian gue pergi ke tokonya Marni dan membeli beberapa ekor ayam. Setelah itu gue habisin waktu dengan memancing di belakang rumah sambil melakukan recycling sampah yang gue dapat dari memancing. Dan malam harinya gue pergi sebentar ke community center untuk menyetor beberapa ikan. Dan akhirnya malam harinya di sini level mancing gue naik ke level 7. Hari kelima Emily datang ke rumah dan dia bilang kita bisa menggunakan mesin jahit yang ada di rumahnya. Setelah itu gue pergi ke kandang untuk memberi pakan ternak. Lalu gue habisin waktu dengan memancing dan melakukan recycling sampah. Hari ke-6 gue membuat beberapa tea sapling terus gue jual. Kemudian gue pergi ke community center untuk menyetor beberapa item foraging musim panas. Terus gue tebang beberapa pohon dari hutan Cindersap. Setelah itu gue sedikit mendekorasi jalanan yang ada di sini. Dan malam harinya masih ada sisa waktu sedikit, gue pun habisin dengan memancing dan melakukan recycling sampah. Hari ke-7 akhirnya di sini turun hujan. Setelah itu gue pergi ke hutan Cindersap untuk mengecek pedagang kereta. Kemudian gue pergi ke Robin untuk membangun sebuah kandang sapi. Setelah itu gue memancing beberapa ikan di laut dan malam harinya gue pergi ke Star Drop Saloon dan mentraktir beberapa orang di sana. Setelah itu malam harinya gue pergi ke Community Center untuk menyetor ikan terakhir dari bandel ikan laut. Hari ke-8 gue bangun dan memberi pakan beberapa ternak. Kemudian gue pergi ke Clean untuk mecahin beberapa guilds lalu pergi ke museum dan nyumbangin mineralnya. Kemudian gue balik lagi ke Clean untuk mengupgrade peralatan lagi. Lalu seperti biasanya gue memancing dan melakukan recycling sampah. Hari ke-9 gue bangun dan memberi pakan ternak. Dan gue habisin waktu dengan memancing sampai malam hari. Hari ke-10 peralatan gue yang di Clean udah jadi. Setelah itu gue pergi ke Marni untuk membeli hewan sapi untuk mengisi kandang yang baru. Dan setelah itu gue menghabiskan waktu dengan menambang sampai malam hari. Hari ke-11 gue bangun dan memberi makan beberapa hewan ternak. Dan siang harinya gue pergi ke pantai untuk mengikuti festival Luau bersama Pak Gubernur. Dan malam harinya masih ada sisa waktu sedikit, gue habisin dengan memancing di belakang rumah.
Hari ke-12, gue panen beberapa tanaman. Setelah itu, gue pergi ke community center dan berhasil melengkapi satu set bundle tanaman musim panas. Setelah itu, gue pergi ke tokonya Pierre untuk membeli beberapa benih lagi, lalu menghabiskan waktu dengan menambang. Hari ke-13, di sini turun hujan. Setelah itu, gue panen beberapa jamur dari dalam gua. Lalu seperti biasanya, gue habisin waktu dengan kembali menambang. Dan malam harinya, di sini skill bertarung gue naik ke level 5. Hari ke-14, gue bikin beberapa copper bar. Terus gue panen beberapa melon, memberi pakan ternak, lalu pergi ke tokonya Pierre dan membeli benih melon lagi. Setelah itu, gue membuat beberapa mesin mayonnaise, dan gue tempatin semuanya di dalam kandang ayam. Lalu gue pun menghabiskan waktu lagi di dalam tambang. Lalu malam harinya gue pergi ke community center dan berhasil melengkapin beberapa set bundle dan berhasil memperbaiki satu bagian dari community center. Terus di sini terlihat para Junimo sedang memperbaiki kereta tambang dan di sini level bertani gue juga naik ke level 6. Hari ke-16 turun hujan, terus di sini gue membuat beberapa gold bar. Kemudian gue pergi ke peternakan untuk mengambil mayones yang udah jadi. Setelah itu gue pergi ke Marni untuk membeli beberapa sapi lagi. Terus di sini gue menebang beberapa pohon yang ada di pertanian. Lalu seperti biasanya gue habisin waktu dengan menambang. Dan malam harinya di sini skill foraging dan skill menambang gue masing-masing naik ke level 6. Hari ke-16 di sini gue membuat beberapa quality sprinkle. Terus gue pasang di pertanian. Setelah itu gue pergi ke tokonya Pierre untuk membeli beberapa benih melon. Dan gue tanam semuanya di pertanian. Setelah itu gue pergi ke Clean untuk mecahin beberapa geots. Terus nyumbangin beberapa material ke museum. Lalu seperti biasanya gue menghabiskan waktu di dalam tambang. Hari ke-17 gue bangun dan di sini mendapat sebuah paket yang terdampar di tepi pantai. Kemudian panen beberapa mayones dari peternakan. Lalu gue pergi ke daerah kereta dan menebang beberapa pohon di sana. Setelah itu kayunya gue pakai untuk mengupgrade kandang sapi. Setelah itu gue pergi menemui Sam untuk memberikan hadiah karena hari ini dia ulang tahun. Lalu seperti biasanya gue habisin waktu lagi dengan menambang di dalam tambang. Hari ke-18 gue panen beberapa item dari mesin recycling. Terus panen jamur dari dalam gua. Setelah itu gue pergi ke tokonya Marni untuk membeli alat pemerah susu sapi. Terus gue lanjut ke Clean untuk mecahin beberapa geots dan nyumbangin beberapa mineral ke dalam museum. Kemudian pulang dan membuat alat pembuat keju. Lalu menghabiskan sisa waktu di dalam tambang. Dan malam harinya pulang dan membuat beberapa gold bar. Hari ke-19 gue kembali membuat beberapa quality sprinkle. Dan gue taruh semuanya di pertanian. Setelah itu gue pergi mengunjungi pedagang kereta di hutan Cindersap dan membeli benih langka. Setelah itu gue pergi ke Clean untuk mecahin beberapa geots lalu nyumbangin mineralnya ke dalam museum. Setelah itu gue pergi ke Marni untuk membeli seekor kambing. Kemudian gue tebangin beberapa pohon pinus yang ada di pertanian dan membuat kembali alat pembuat keju. Dan seperti biasanya gue habisin waktu lagi dengan mencari barang-barang mineral di dalam tambang. Hari ke-20 gue membuat beberapa iron bar dari hasil tambang semalam. Terus ke peternakan untuk membuat keju. Lalu di sini gue membuat 3 buah sarang lebah. Kemudian gue pergi ke museum untuk menyumbangkan satu gulungan terakhir dari gulungan dwarf dan di sini gue mendapat sebuah buku untuk berbicara dengan dwarf yang ada di dalam tambang. Kemudian gue pergi ke pantai untuk mengambil beberapa item foraging yang ada di sebelah timur. Lalu menanam beberapa benih di pertanian yang masih kosong. Dan malam harinya seperti biasa gue menghabiskan waktu lagi di dalam tambang mencari barang-barang material. Hari ke-21 gue panen dan membuat beberapa mayonnaise dan juga membuat keju. Setelah itu pergi mengunjungi pedagang kereta yang ada di hutan Cindersap dan nemuin beberapa barang-barang yang diperlukan community center. Kemudian gue setorin barang tersebut ke community center. Setelah itu gue pergi ke Clean untuk mecahin beberapa geots lalu nyumbangin materialnya ke dalam museum lagi. Lalu menghabiskan sisa hari di dalam tambang mencari bahan-bahan di sana. Dan malam harinya di sini skill bertarung gua naik ke level 6 dan skill menambang naik ke level 7. Hari ke-22 di sini tea sapling gua udah mulai menghasilkan daun teh pucuk. Setelah itu pucuk teh tersebut gua olah menjadi olahan acar.
Dan ketika gue berjalan di tepi pantai yang ada di pertanian, di sini gue nemuin sebuah barang yang diperlukan untuk melengkapi item terakhir dari bundle community center untuk Demetrius. Dan di sini akhirnya gue berhasil menyelesaikan satu bundle di community center. Setelah itu gue tebang beberapa pohon yang ada di pertanian, kemudian gue membuat beberapa taper untuk membuat sirup maple. Dan malam harinya gue kembali lagi ke tambang untuk mencari barang-barang mineral di sana. Terus tengah malam di sini gue menanam beberapa bibit pohon di map pantai sebelah timur. Hari ke-23 gue panen lagi beberapa pucuk daun teh. Setelah itu membuat mayonaise dan keju. Kemudian menanam beberapa bibit pohon di jalan bagian belakang. Setelah itu sorenya gue kembali lagi ke dalam tambang untuk mencari barang mineral di sana. Dan akhirnya malam harinya berhasil mencapai lantai 100 dan mendapatkan star drop yang pertama. Hari ke-24 gue panen lagi beberapa pucuk daun teh, kemudian memerah susu sapi dan membuat keju. Setelah itu gue pergi ke community center untuk setor beberapa barang, kemudian pergi ke clean untuk mengupgrade peralatan lagi. Dan malam harinya gue pergi lagi ke dalam tambang untuk memperdalam tambang. Kemudian pulang dari tambang gue mampir ke Star Drop Saloon untuk mentraktir beberapa orang di sana. Dan malam harinya di sini level bertani gue naik ke level 7. Hari ke-25 turun hujan dan di sini gue panen lagi beberapa pucuk daun teh. Setelah itu gue panen ancient fruit yang ada di pertanian ini berbuah untuk pertama kalinya. Terus gue pergi ke community center untuk menyetor susu sapi ke dalam bundle. Kemudian pergi ke Robin untuk mengupgrade kandang ayam. Setelah itu gue pergi ke tokonya Pierre untuk membeli beberapa benih jagung. Kemudian gue lanjut kembali ke dalam tambang untuk mencari barang mineral lagi. Hari ke-26 di sini masih turun hujan. Kemudian gue pergi ke peternakan untuk mengambil mayonaise. Dan di sini terlihat Robin sedang memperbaiki atau mengupgrade kandang, guys. Setelah itu gue lanjut ke clean untuk mengambil peralatan yang udah jadi. Terus lanjut mecahin beberapa geode dan menyumbangkannya ke dalam museum. Setelah itu gue pulang menebang beberapa pohon dan membuat alat pembuat keju, lalu memanen beberapa melon dari pertanian. Setelah itu lanjut menanam benih jagung di lahan yang masih kosong. Dan sore harinya gue pergi ke community center dan berhasil melengkapi satu set bundle tanaman berkualitas. Hari ke-27 gue kembali panen beberapa pucuk daun teh. Dan di sini terlihat kandang ayam gue udah jadi lebih lebar dan di sini gue menata ulang beberapa mesin pembuat mayonaise. Dan kemudian gue lanjut ngarit untuk mengisi silo dengan pakan ternak. Dan siang harinya gue lanjut menebang beberapa pohon yang ada di hutan Cindersap. Terus malam harinya gue lanjut mencari barang mineral lagi di dalam tambang. Hari ke-28 adalah hari akhir dari musim panas. Di sini pagi hari gue mulai dengan memanen beberapa pucuk daun teh. Kemudian membuat beberapa keju di peternakan. Setelah itu gue pergi ke bagian pertanian dan panen beberapa melon dan tanaman lainnya. Setelah itu gue pergi ke Marni untuk membeli beberapa hewan ternak yaitu bebek. Setelah itu siang harinya gue pergi ke Robin untuk membangun satu lagi kandang sapi dan memberikan pagar di sekitarnya. Dan malam harinya gue pergi ke pantai untuk mengikuti festival Dance of Moonlight Jelly sebagai penanda akhir dari musim panas. Hari pertama di musim gugur hari ini terlihat Robin sedang membuat kandang sapi yang baru. Dan di bagian pertanian di sini beberapa tanaman berubah menjadi layu karena ganti musim. Kemudian gue pergi ke Pierre untuk membeli tas untuk menambah slot baru menjadi 36 slot, lalu membeli beberapa bibit musim gugur. Terus gue tanam semua bibitnya di pertanian. Kemudian malam harinya di sini gue pindahin semua rumah lebah dari samping rumah menjadi di samping pertanian. Hari kedua gue bangun lalu membersihkan beberapa ranting kayu dan batu yang ada di bagian sebelah barat pertanian. Kemudian pergi menambang sampai malam hari dan malam harinya pulang lalu membuat beberapa gold bar. Dan malam harinya ketika gue tidur di sini terlihat peri datang ke pertanian untuk menyulap beberapa tanaman jadi langsung bisa dipanen seketika. Hari ketiga gue bangun lalu memanen semua tanaman yang disulap peri tadi malam. Setelah itu gue pergi ke community center untuk menyetor beberapa barang. Kemudian gue pergi ke museum untuk mendonasikan item lagi. Lalu gue pun pulang dan membuat beberapa susu dan keju di peternakan. Lalu gue menghabiskan waktu lagi dengan menambang. Hari keempat gue bangun terus membuat beberapa mayones di peternakan.
Kemudian gue pergi ke community center dan berhasil melengkapi 2 set bundle di sana. Setelah itu gue menghabiskan waktu dengan mendekorasi beberapa jalan di pertanian. Hari kelima gue bangun lalu kembali membuat mayonnaise di peternakan, terus panen madu yang ada di pertanian. Setelah itu gue pergi ke hutan rahasia untuk mencari beberapa hardwood. Terus pergi ke community center dan berhasil melengkapi 1 set bundle lagi. Lalu seperti biasanya gue habisin waktu lagi dengan menambang. Dan malam harinya di sini skill mining atau menambang naik ke level 8. Hari ke-6 turun hujan, setelah itu gue panen beberapa tanaman yang ada di pertanian. Kemudian gue habisin sisa waktu seharian dengan memancing di danau dan di sungai. Dan malam harinya gue pergi ke community center dan berhasil melengkapi 1 set lagi bundle ikan di sana. Kemudian skill memancing di sini naik ke level 8. Hari ke-7 gue bangun dan di sini terlihat rumah gue berhasil di-upgrade menjadi lebih luas dan sekarang memiliki bagian dapur. Setelah itu seperti biasa gue ke peternakan untuk memberi makan ternak. Lalu pergi ke Robin untuk membangun sebuah shed atau rumah kosong. Lalu sore harinya gue kembali lagi ke peternakan untuk membuat keju. Dan malam harinya hampir lupa untuk mengecek pedagang kereta yang ada di hutan Cindersap lalu menemukan beberapa barang yang diperlukan community center. Lalu lanjut mencari kayu keras atau hardwood di hutan rahasia. Hari ke-8 gue panen ancient fruit dan beberapa tanaman lain dari pertanian. Kemudian pulang ke rumah dan membuat beberapa makanan. Lalu pergi ke community center dan berhasil melengkapi 1 set bundle lagi. Lalu gue habiskan waktu dengan menambang barang-barang mineral. Dan malam harinya di sini berhasil mencapai lantai 120 tambang dan mendapat sebuah kunci menuju gua tengkorak. Dan di sini juga skill bertarung naik ke level 7. Hari ke-9 di sini shed atau rumah kosong gue udah jadi. Jadi gue pindahin semua peti yang ada di depan rumah gue pindahin ke dalam bangunan tersebut. Lalu gue pergi ke clean untuk mecahin beberapa geot, lalu nyumbangin mineralnya ke dalam museum. Terus pergi ke Willy dan membeli alat pancing baru. Lalu gue memancing ikan di sungai dan mendapatkan sebuah ikan yang diperlukan untuk bundle terakhir di community center dan sekaligus menyelesaikan satu bagian lagi dari community center. Setelah itu gue habisin waktu dengan memancing dan malam harinya di sini gue hoki dan mendapat sebuah ikan legend yaitu anglerfish. Dan malam harinya di sini terlihat para Junimo sedang memperbaiki bebatuan yang menyumbat di bagian depan tambang. Hari ke-10 gue bangun dan kembali membuat beberapa mayonnaise di peternakan. Terus panen beberapa tanaman dari pertanian. Lalu seperti biasanya gue habisin waktu lagi dengan menambang. Hari ke-11 gue dekorasi ulang jalan yang ada di depan rumah. Terus memanen beberapa tanaman dari pertanian. Lalu pergi ke community center dan berhasil melengkapi 1 set bundle lagi sekaligus memperbaiki satu lagi bagian dari community center. Dan malam harinya terlihat para Junimo sedang memperbaiki greenhouse atau rumah kaca yang ada di pertanian. Hari ke-12 gue membuat sebuah seed maker atau alat pembuat bibit untuk membuat bibit ancient fruit lalu ditanam di dalam greenhouse. Kemudian gue panen beberapa jagung dari pertanian. Setelah itu mencari rumput untuk mengisi silo sebagai pakan ternak. Kemudian gue kembali ke peternakan untuk membuat beberapa mayonnaise. Kemudian gue pergi ke Robin untuk menata ulang bangunan di pertanian. Setelah itu gue lanjut mendekorasi jalan yang ada di pertanian. Hari ke-13 turun hujan, setelah itu gue panen beberapa madu dari pertanian dan juga memanen beberapa tanaman. Kemudian gue pergi ke hutan rahasia untuk mencari hardwood. Lalu menghabiskan waktu di dalam tambang mencari barang-barang mineral. Hari ke-14 gue panen beberapa labu dan jagung dari pertanian lagi. Lalu kembali ke hutan rahasia untuk mencari hardwood. Kemudian gue membuat beberapa rumah lebah lagi, terus gue tempatin lagi di samping pertanian. Dan kembali lagi mencari barang mineral di dalam tambang. Hari ke-15 masih turun hujan, setelah itu gue pergi ke pertanian untuk panen ancient fruit dan buah jagung. Kemudian gue buat lagi bibit ancient fruit, terus gue tanam di dalam greenhouse. Lalu gue pergi ke hutan rahasia dan kembali mencari hardwood. Terus seperti biasanya gue kembali lagi ke dalam tambang mencari barang-barang mineral. Hari ke-16, Nana Evelyn datang ke rumah memberikan resep cara membuat garden pot. Kemudian gue pergi ke pertanian untuk memanen beberapa jagung. Setelah itu siang harinya gue pergi ke tengah kota untuk mengikuti festival dan di sana gue memasang
sebuah celana pendek punyanya Lewis, dan di sana gue diberi 750 star token. Setelah itu gue gacha sebentar, star tokennya menjadi 2000. Setelah itu gue beli star drop yang kedua, dan sekarang max energi gue jadi bertambah. Hari ke-17 gue panen beberapa madu dari pertanian. Kemudian gue pulang dan membuat beberapa lampu taman, terus gue pasang di pertanian untuk menerangi saat malam hari. Setelah itu gue habisin waktu dengan menebang beberapa pohon yang ada di hutan Cindersap. Hari ke-18 gue kembali memanen beberapa madu dan tanaman dari pertanian. Kemudian membuat bibit ancient fruit untuk ditanam di dalam greenhouse. Setelah itu ke hutan rahasia untuk kembali mencari hardwood. Kemudian di tengah jalan gue bertemu dengan Marni, terus setelah itu gue berikan hadiah karena hari ini dia ulang tahun. Lalu seperti biasanya gue habisin waktu lagi di dalam tambang. Hari ke-19 gue mendapat sebuah mini shipping bin dari misi papan yang gue kerjain kemarin. Terus gue pergi kembali ke hutan rahasia untuk mencari hardwood. Setelah itu gue pergi ke community center dan membeli semua bundle fowl di sana, sekaligus memperbaiki satu bagian lagi dari community center. Lalu setelah itu gue pun menghabiskan waktu lagi di dalam tambang mencari bahan mineral lagi. Dan malam harinya terlihat di sini para Junimo sedang memperbaiki bus, dan itu artinya besok kita bisa pergi ke Gurun Kaligo. Hari ke-20 gue pasang sprinkler di dalam greenhouse, kemudian menanam bibit labu di dalam greenhouse. Setelah itu gue pergi ke pertanian untuk memanen beberapa tanaman. Dan seperti biasanya gue kembali lagi ke dalam gua tambang. Hari ke-21 gue panen lagi beberapa madu dan tanaman dari pertanian. Kemudian gue pergi ke Robin dan mengupgrade kandang ayam menjadi max level. Setelah itu gue pergi ke Clean untuk mecahin beberapa geode, lalu nyumbangin mineralnya ke dalam museum. Kemudian gue pergi ke Gurun Kaligo dan di sana berhasil memasukkan kunci ke dalam gua tengkorak. Terus gue pergi ke tokonya Sandy dan membeli beberapa bibit star fruit. Dan sore harinya gue pulang kembali ke pertanian Stardew Valley dan kembali mengurus peternakan. Dan malam harinya di sini skill foraging gue naik ke level 8. Hari ke-22 Gunter datang ke rumah, dia memberikan gue sebuah rusty key yang menuju selokan karena hadiah kemarin yang gue donasikan ke museum itu adalah material ke-60. Jadi setiap 60 material yang kita donasikan kita mendapat sebuah rusty key atau kunci berkarat. Kemudian gue pergi ke peternakan untuk mengambil beberapa mayonnaise. Terus ke pertanian untuk memanen ancient fruit. Setelah itu gue membuat lagi bibit ancient fruit di dalam greenhouse. Dan gue pun pergi ke Clint untuk mengupgrade peralatan lagi. Setelah itu gue pergi mencari keranjangnya Linus. Setelah itu gue kembalikan ke Linus. Kemudian gue pergi ke Willy untuk membeli sebuah akuarium dan juga membeli beberapa bahan pancing. Setelah itu gue pergi ke selokan untuk memancing sebuah ikan legend lagi, yaitu ikan mutan. Kemudian gue pulang dan gue simpan 2 ikan legend yang udah gue tangkap ke dalam akuarium tersebut. Hari ke-23 turun hujan, setelah itu gue pergi ke peternakan dan kembali mengurus peternakan membuat beberapa mayonnaise. Setelah itu siangnya gue pergi ke pertanian dan kembali memanen beberapa tanaman yang sudah siap dipanen hari ini. Kemudian gue pergi ke Robin dan membangun 1 buah silo lagi untuk memperbanyak stok pakan ternak. Dan gue pun menghabiskan sisa hari dengan memancing karena alat kita masih upgrade, jadi gue memutuskan untuk memancing dulu. Dan malam harinya akhirnya di sini skill bertani gue udah max level 10. Hari ke-24 gue kembali memanen beberapa tanaman jagung dari pertanian. Kemudian pergi ke Clean untuk mengambil peralatan yang udah jadi. Terus gue pergi ke rumahnya kakek George untuk memberikan hadiah karena hari ini dia ulang tahun. Kemudian gue pergi ke rumahnya Halley untuk memberikan hadiah kepada Emily. Dan seperti biasa malam harinya gue kembali menghabiskan waktu di dalam tambang. Dan malam harinya di sini skill menambang gue akhirnya naik ke level 9. Hari ke-25 gue kembali memanen beberapa tanaman dari pertanian. Setelah itu ngarit rumput untuk memenuhi 2 bangunan silo yang udah gue bangun sebelumnya. Kemudian pergi ke tokonya Marni untuk membeli hewan ternak, yaitu kelinci. Setelah itu gue pergi ke hutan rahasia dan memberikan buah beri manis ke patung yang ada di pojokan kiri atas dan mendapatkan star drop yang ketiga. Dan setelah itu pun gue pergi ke greenhouse untuk membuat beberapa bibit buah beri manis. Dan seperti biasa malam harinya gue kembali lagi ke dalam tambang mencari barang mineral lagi. Hari ke-26 gue ngambil beberapa telur yang ada di peternakan lalu membuat mayonnaise. Kemudian mengecek pedagang kereta yang ada di hutan Cindersap, lalu mencari hardwood di hutan rahasia.
Setelah itu gue pergi ke Clean untuk mengambil cangkul yang udah di upgrade. Dan sekaligus juga di sini gue upgrade kapak menjadi kapak emas. Setelah itu sore sampai malam harinya gue habisin waktu dengan menambang di dalam Skull Cavern. Dan malam harinya akhirnya di sini skill bertarung naik ke level 8. Hari ke-27 di sini gue mulai dengan memanen beberapa jagung dari pertanian. Kemudian memberi pakan ternak, membuat mayonnaise, kemudian mancing sebentar di tambang lantai 60 dan menangkap sebuah ikan langka yaitu Ice Pip. Setelah itu malam harinya gue pergi ke tengah kota dan mengikuti festival untuk mendapatkan Golden Pumpkin di ujung labirin. Hari ke-28 adalah akhir dari musim gugur, jadi kegiatan gue dimulai dengan memanen beberapa jamur, setelah itu memanen tanaman terakhir dari pertanian karena besok ini jadi layu semuanya. Kemudian gue pergi ke tokonya Marni untuk membeli beberapa penghangat untuk ternak dan membeli sebuah auto grabber. Kemudian gue pergi ke Clean untuk mengambil kapak emas yang udah jadi. Terus lanjut mencari hardwood di hutan rahasia. Setelah itu gue menghabiskan sisa hari di akhir musim gugur ini dengan mencari bahan mineral di dalam tambang. Hari pertama di musim winter. Kemudian gue pergi ke peternakan untuk membuat beberapa keju. Dan ketika mau pergi ke kota pelikan, di sini gue bertemu dengan sesosok bayangan hitam yang ada di depan halte bis. Kemudian gue ikutin jejak kakinya dan di sini berakhir di semak-semak. Setelah itu dia keluar dan memberikan gue sebuah kaca pembesar. Kemudian gue pergi ke community center dan nyetorin snow yam sebagai item terakhir dan sekaligus memperbaiki satu lagi bagian dari community center. Setelah itu gue mengambil misi dari papan misi yang ada di depan rumahnya Lewis, kemudian mencari beberapa hardwood di hutan rahasia, dan malam harinya mencoba memancing sebuah ikan legend yang hanya muncul di musim winter guys, tapi kali ini kita masih gagal dan pulang dengan hanya beberapa ikan saja. Dan malam harinya terlihat di sini para Junimo sedang memperbaiki jembatan yang ada di dekat quarry. Hari kedua pun masih sama, di sini gue menghabiskan waktu mencoba menangkap ikan legend ini guys, cuman susah banget dan masih gagal lagi. Hari ketiga di sini turun salju, setelah itu gue kembali mengurus peternakan. Kemudian pergi ke community center dan berhasil menyelesaikan satu bandel lagi. Kemudian gue pergi ke Robin dan membangun sebuah kandang kuda. Kemudian memberikan hadiah ke Linus karena hari ini dia ulang tahun. Kemudian memancing sebentar di pertanian, lalu malam harinya pergi ke Star Drop Saloon dan mentraktir beberapa orang di sana. Hari keempat gue bangun lalu memanen beberapa labu dari dalam greenhouse, lalu memberikan hadiah kepada Abigail. Terus gue pergi ke tokonya Sandy dan membeli beberapa bibit star fruit, lalu menghabiskan waktu seharian di dalam tambang lokal. Hari kelima gue bangun lalu kembali mengurus peternakan lagi, lalu pergi ke Clean untuk mengambil peralatan cangkul yang udah jadi, dan kembali menghabiskan waktu di dalam tambang lokal. Lalu malam harinya kembali mencoba memancing ikan legend guys, jadi susah banget ikan ditangkap guys. Hari ke-6 gue bangun dan kembali mengurus peternakan. Kemudian pergi ke greenhouse dan memanen semua tanaman labu yang udah bisa dipanen hari ini. Lalu gue ganti dengan tanaman star fruit. Dan gue pun kembali menghabiskan waktu di dalam tambang lokal seharian. Hari ke-7 gue bangun lalu pergi ke hutan rahasia untuk memberikan maple syrup ke beruang penjaga yang ada di sana, lalu memberikan hadiah ulang tahun ke Caroline, lalu kembali menghabiskan waktu lagi di dalam tambang lokal. Dan malam harinya gue kembali membuat beberapa tea sapling untuk dijual. Hari ke-8 gue ikut festival dan memancing mengikuti lomba memancing di hutan Cindersap, cuman di sini kalah dari Willy guys. Ya okelah, dia kan ahli mancing si Willy ini. Dan malam harinya gue kembali ke peternakan untuk mengambil beberapa mayonnaise dan keju yang udah jadi. Hari ke-9 gue kembali mengambil misi dari papan misi yang ada di depan rumahnya Mayor Lewis. Terus gue kerjain misinya yaitu mencari 20 biji sampah, terus sampahnya gue taruh di kotak yang ada di rel kereta. Setelah itu gue menggali tanah di depan rumahnya Robin untuk mencari item-item foraging musim winter. Kemudian item yang gue dapat gue jadiin bibit musim dingin, terus bibit musim dinginnya gue jadiin tea sapling untuk dijual. Hari ke-10 gue mendapat sebuah resep membuat fiber seed dari Linus. Setelah itu gue membuat fiber seed dan gue tanam semuanya di bagian pertanian. Kemudian ketika gue pergi ke pegunungan, di sini terlihat Linus sedang mandi air es di danau. Gila nih orang kuat banget ya. Kemudian gue pergi ke Robin dan mengupgrade kandang sapi.
Setelah itu gue mancing sebentar di danau, lalu memberikan hadiah ke Sebastian karena hari ini dia ulang tahun. Hari ke-11 gue pergi ke Gurun Kaligo untuk menambang di Gua Tengkorak. Dan pulang-pulang udah babak belur bangun di rumah sakitnya Dr. Harvey karena habis dihajar monster. Jadi masih ada sisa waktu sedikit, gue pun habisin dengan menambang di tambang lokal aja. Hari ke-12 gue panen beberapa buah ancient fruit dari dalam greenhouse, kemudian dijadikan bibit untuk ditanam kembali. Terus gue pergi ke Robin dan untuk mengupgrade kandang sapi yang satunya. Lalu menghabiskan sisa waktu lagi di dalam Gua Tengkorak. Hari ke-13 gue pergi ke peternakan sebentar untuk mengurus peternakan, lalu seperti biasanya gue kembali lagi ke Skull Cavern untuk menambang di sana. Hari ke-14 gue kasih hadiah ulang tahun ke Dr. Harvey, dia ini yang suka nyelamatin gue ketika babak belur dari Gua Tengkorak. Setelah itu gue kembali lagi menghabiskan waktu di dalam Gua Tengkorak. Dan malam harinya di sini akhirnya skill menambang gue udah max level 10. Hari ke-15 gue panen beberapa ancient fruit dan star fruit dari dalam greenhouse. Lalu pergi ke tambang lokal untuk mencari barang-barang mineral. Lalu sore harinya gue pergi ke pasar malam yang ada di pantai dan di sini nemuin satu item terakhir untuk community center, yaitu bibit kol merah. Setelah itu gue ya habisin waktu dengan memancing ikan laut dalam yang ada di pasar malam. Hari ke-16 gue cuma menghabiskan waktu dengan menambang mencari bahan mineral di dalam tambang lokal. Hari ke-17 gue panen semua star fruit yang ada di dalam greenhouse. Terus ngasih hadiah ulang tahun ke Wizard Rasmodius. Lalu ke tambang lokal sebentar untuk membersihkan beberapa monster. Dan menghabiskan waktu untuk memancing ikan laut dalam di festival pasar malam. Hari ke-18 gue panen beberapa buah berry manis dari dalam greenhouse. Lalu pergi ke Robin untuk mengupgrade kandang sapi. Lalu pergi ke hutan Cindersap untuk memancing, dan kali ini gue berhasil menangkap salah satu ikan legend lagi guys. Ini yang paling sulit, yaitu ikan glacier fish. Jadi sekarang gue berhasil ngumpulin total 3 ikan legend. Setelah itu pun gue menghabiskan waktu dengan membunuh monster dan mencari barang mineral dari dalam tambang lokal. Hari ke-19 gue bangun dan kembali mengurus peternakan. Kemudian membuat bibit ancient fruit di dalam greenhouse. Terus pergi ke clean untuk mengupgrade alat penyiram. Lalu kembali ngalahin monster di dalam tambang lokal. Hari ke-20 gue kembali ke peternakan untuk mengambil beberapa keju. Kemudian pergi ke Robin untuk pindahin bagian peternakan dari depan rumah gue pindah ke sebelah kiri guys. Hari ke-21 gue pergi ke community center dan menyetor item terakhir sekaligus memperbaiki keseluruhan community center. Kemudian ke hutan rahasia untuk mencari hardwood, lalu menghabiskan sisa hari di dalam Gua Tengkorak. Hari ke-22 gue bangun lalu membuat bibit ancient fruit di dalam greenhouse. Kemudian pergi ke kota pelikan, dan di sini terlihat para warga sedang merayakan berdirinya kembali community center sekaligus mereka memboikot Jojamart agar pergi dari kota pelikan selama-lamanya. Kemudian gue pergi ke clean untuk mengupgrade peralatan alat penyiraman. Terus pergi ke gunung untuk menerima misi dari Rasmodius, yaitu mencari Dark Talisman. Setelah itu gue pergi ke selokan, kemudian menemukan Dark Talisman di bagian paling ujung selokan. Setelah itu gue kembali lagi ke gunung dan membuka segel gue menggunakan Dark Talisman. Kemudian gue mancing sebentar untuk mendapatkan Void Mayonnaise, terus gue kasih ke Goblin penjaga gubuk penyihir. Dan di dalam gue nemuin tinta penyihir miliknya Rasmodius. Setelah tintanya gue balikin ke Rasmodius, di sini gue mendapat hadiah sebuah buku pemanggilan. Kemudian malamnya pulang dan memanen semua fiber seed yang telah gue tanam. Hari ke-23 gue cuma menghabiskan waktu seharian di dalam Skull Cavern. Hari ke-24 juga masih sama, gue menghabiskan waktu di dalam Gua Tengkorak. Hari ke-25 gue pergi ke daerah rel kereta dan kebetulan ada sebuah kereta yang sedang lewat dan menjatuhkan sepasang sepatu. Dan siang harinya gue menghadiri festival winter di tengah kota pelikan. Hari ke-26 gue kembali membuat bibit ancient fruit di dalam greenhouse. Lalu kembali ke tambang lokal, dan tujuan gue kali ini adalah mengalahkan 1000 slime. Jadi untuk mendapatkan reward berupa cincin anti slime. Hari ke-27 juga masih sama, gue menghabiskan sebagian besar waktu di dalam tambang untuk mengalahkan slime. Hari ke-28 gue panen beberapa star fruit dari dalam greenhouse, kemudian mencari hardwood di hutan rahasia.
Kemudian gue menghabiskan sisa waktu di akhir musim ini sekaligus akhir tahun dengan mencari lagi slime untuk dikalahkan di dalam tambang. Dan juga ini sekaligus menjadi hari ke-112 gue di Stardew Valley, artinya 1 tahun udah terlewati. Dan progres yang udah kita capai dalam 1 tahun ini atau 112 hari ini, yang pertama bisa melengkapi keseluruhan community center, kemudian menangkap 3 ekor ikan legend, dan berhasil merubah bentuk pertanian yang mulanya seperti ini menjadi seperti ini. Dan itu dia seri 112 hari atau 1 tahun pertama di Stardew Valley. Kalau ada kesempatan, kita bakal lanjut ke seri tahun berikutnya.